Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jan Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngose, esek-esek-esek dari Blitar Utara. Di kesempatan video hari ini Om Jan berkunjung ke kandang sapi milik sini Mas. Mas Indra. Mas Indra ini dulur, dimana di sini Mas Indra akan menjual perdetannya, dua perdetan dengan jenis kelamin betina dulur. Mari kita lihat untuk sapi yang ingin dijual dulur, siapa tahu sedulur Om Jan Ngaritan ada yang minat. Nah, dan ini dulur untuk dua sapi pedetan berjenis kelamin betina yang ingin dijual ini dulur. Ini limusin cross ini dulur. Dan yang satunya ini limusin berjenis kelamin betina. Ini untuk kaki-kakinya. Ini posturnya dari samping. Ini dari belakang ini dulur. Dan selain itu di sini juga ada ini darah bunting ini dulur. Niki dibanderol pinten ini Mas? Katanya 20. 20 ya. Dan untuk dua ekor ini Mas ya? Ya. Dan untuk dua ekor sapi ini dibanderol dengan harga 20 juta ini dulur. Mungkin jika sedulur-sedulur minat, nanti untuk nomor handphone yang bisa dihubungi, ini nanti bisa berhubungan dengan Mas Heru Mas ya. Dan ini untuk Mas Herunya. Untuk nomornya nanti saya sematkan di video dan di deskripsi video dulur. Sekali lagi untuk dua ekor sapi ini dibanderol dengan harga 20 juta ini dulur. Ini pedetan berjenis kelamin betina. Untuk lokasi ini di desa mana Mas? Desa Dusun Japan. Ini di Dusun Japan. Desa Duwet. Desa Duwet. Kecamatan Wates. Kecamatan Wates ini dulur. Ya nanti untuk informasi selengkapnya bisa bertanya langsung kepada Mas Heru. Untuk nomornya nanti saya sematkan di deskripsi video dulur. Ini nopo pakane damen ya. Komen sama tebun manis untuk pakannya ini dulur. Boten damel camboran tangki ya. Ini tidak memakai camboran di sini dulur karena memeliharanya betina biasanya kalau petani jarang yang pakai camboran. Ini dulur. Sekali lagi bagi yang minat, bagi dulur-dulur yang mencari pedetan betina bisa langsung dicek di video ini dan bisa langsung bertanya nanti melalui WA yang nomornya nanti akan saya sematkan di video ini dulur. Dan ini untuk Mas Herunya dulur.
Oke dulur, mungkin cukup sekian video Om John pada kesempatan siang hari ini. Om John ingatkan bagi dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar Om John menjadi semakin semangat untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sapi. Nah, oke dulur, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.